여기 kami mohon kepada pemenang bagi kategori perpustakaan besar. Saya rasa semua sudah maklum adalah perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi Malang. Telah berjaya menghasilkan beberapa projek inovasi yang telah mendapat pentadbiran luar negara. Di antara kejayaan cemerlang mereka, mereka memenuhi pingat emas di Seoul, Korea 2008 dengan projek mereka Computer Lab Information System. Mereka juga dapat pingat perak di London 2008 dengan projek mereka Radio Automated Self-Charging Machine. Mereka juga dapat pingat gangsa di Geneva 2008 dengan MyFlexi Locker. Mereka juga dapat pingat gangsa di Geneva 2008 dengan Castor Wheel Trolley. Kesemua perpustakaan Tun Abdul Razak amat terselah, dan bukan sahaja itu yang mereka cemerlang, mereka juga menerajui kempen ke arah universiti pendidikan di kalangan fakulti-fakulti di UiTM dengan mengadakan ceramah, taklimat dan bengkel tentang kepentingan jurnal berindeks citation artikel dalam jurnal impak tinggi oleh tenaga akademik. Mereka juga telah membuat inovasi bagi beberapa perkhidmatan dalam talian yang boleh dicontohi oleh fakulti-fakulti lain dan juga perpustakaan-perpustakaan lain. Mereka mengadakan perkhidmatan foto pustaka, memory corporate, my asset, data bridging, virtual tour. Kita lihat perpustakaan Tun Abdul Razak di UiT Persyarah. Dipersilakan Tuan Haji Harun B. Abu, Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Malang Shah Alam. Pemenang akan menerima wang tunai berjumlah RM5,000, sebuah piala dan sijil penghargaan. Quality has become a culture lah. So bila masuk pertandingan ini, memang kita ada bahan-bahan dokumen ini. So it's a matter of compiling. So kita dah masuk macam-macam pertandingan international. So yang ni memang compiling lah. Okay, persaingan pun yang perlu diserahkan. Jadi kita tak apa dengan siapa pun, because kita dah memang siap setia. So kita persaingan secara sehat.